Selamat sore. Di sini ada Triton. Triton model lama karena kan yang baru sudah ada lagi. Karena ini 2018. Jadi jobnya kali ini nih adalah nih. Ganti join stir. Ya. Nah, letaknya itu di sini ya. Nah, ini joinnya nih. Jadi fungsinya itu meneruskan putaran ya. Nih kalau kita mutar ini, jadi diteruskan sama subnya itu, sub join menuju tuh dia nih. Dari sini nih ke boremnya di bawah sini ya, kelihatan nggak? Nah itu di bawah tuh gelap ya. Nah kelihatan kan? Jadi dari sini terus ke bawah, jadi ngikut setir diputar ke kiri, dia ke kiri, setir ke kanan. Sekarang yang mau diganti ininya nih, joinnya. Jadi kalau ininya rusak, dia agak kocak sama nyangkut, kadang setirnya itu keras nyangkut gitu loh. Penyebabnya ya kemungkinan ini, jadi berakibat setir kadang kocak sama keras, nyangkut di belokan, jadi kan nggak enak. Setir itu kan harus stabil, enak gitu kan, nggak ada yang gocak, jadi feeling menyetir tuh enak, tenang gitu kan, nggak kepikiran lah. Kenapa bisa rusak ya? Karena tapi ini jarang ya, dalam ini aja udah mau 3 tahun baru rusak nih, karena di situ juga jarang kena lumpur, jadi dia agak awet. Cuman karena udah usianya dipakai terus ya rusak juga, tapi lama, nggak kayak join garden ya sering, karena posisinya di bawah sering kena lumpur, kena air, jadi cepat kering kalau nggak digris. Kalau ini dia nggak ada kecil ya nih, segini tangan sini. Kalau ini dia nggak ada nipple-nya, ini ada sistem digrisnya, jadi ya kering. Juga nggak ada snap ring penguncinya. Ini ada yang jual satu set sepanjangan itu, cuman ya itu lumayan mahal, bisa jutaan sih kalau yang aslinya tuh. Kemungkinan aku nggak pernah beli. Jadi sebelum buka alangkah baiknya, nah kalau saya gini kan, diikat dulu nih di posisi senternya nih, di posisi ratanya, jadi dia diikat sini, di sini ini udah nggak bisa gerak lagi. Bisa juga sih pakai kunci stang, emang kunci stang itu mereng, dia nggak posisi rata, nanti agak repot lah kalau pas pemasangannya. Bannya kan udah rata juga. Sama menjaga agar ini enggak, karena joinnya dilepas ini kan los nih. Takutnya kalau sampai mutar-mutar ada yang muter, kita kan lagi ngerjain ternyata ada yang muter-mutar sampai berkali-kali, ada kabel ini, kabel apa? Klakson sama kabel airbagnya di dalam nih bisa putus karena dia nggak bisa terlalu banyak putar ya. Itu yang perlu yang utama. Sering kejadian nih, punya teman kemarin, mungkin dia nggak tahu, jadi dia bongkar, dia nggak kunci stang juga, dia nggak ikat juga, mungkin pas lagi masang nyetel ban ini sampai rata, dia putar sampai akhirnya pas sudah terpasang klaksonnya nggak mau.
karena putus kabelnya tadi, mau nggak mau harus ganti ini perangkat kabelnya itu satu set, karena nggak bisa dibaikin kabelnya, susah di sini. Oke, itu baru lanjut bongkar. Yang dibuka yang masuk ke bor dulu. Aku nyalain blurnya dulu ya. Nah ini kan masuk ke borem. Nah, jadinya udah merah. Dari bawah sih agak enak kayak gini kan, kalau punya terowongan begini. Bongkarnya bisa sambil berdiri. Tapi kalau enggak juga enggak masalah. Sambil baring-baring juga enak. Ya, coba cabut dari atas ya. Keras kah? Lama gak pernah dibuka nih. Jadi lengket. Kering ya. Ini sudah mau keluar, ada masih nyangkut-nyangkut dikit. Kenapa enggak lewat dalam, Yud? Enggak bisa ya? Perasin. Diubah lagi lewat dalam. Ini nyangkut juga kah? Oh, enggak. Nah, ini dia. Join. Ini dia joinnya. Jadi kenapa dia pakai join? Karena dia posisi dari setir tuh belok kayak gini, baru belok lagi ke bawah sini. Jadi patah sini kan, harus pakai joinnya. Joinnya tuh gini nih, letaknya tuh di sini. Ada dua. Nah, ini gocak nih. Gocak. Ini sih dikit aja, nggak terlalu parah. Ini aja lumayan nih. Ini gocak. Jadi dia sistemnya di lock gini ya. Locknya pakai ini nih, di pukul. Oke, nanti coba kita ganti. Nah, sorry malam ya, cahayanya kurang. Ini udah mulai dibuka. Ini coakan-coakan yang penguncinya joinnya sudah dimulusin, jadi tinggal keluarkan joinnya. Coba keluarkannya. Nah, ini join kecilnya udah mulai keluar. Jadi caranya tuh ya, kita pukul-pukul di sini nih, tegang gini, pukul-pukul. Jadi dia nekan keluar. Coba ya. Sudah tapi. Belum. Sampai pendek. Oh, kalau itu lain ya. Nah, ini proses. Proses apa? Mukul coakannya nih. Biar dia mulus. Keluar. Kepala. Tutup joinnya dulu. Nah, ini proses sudah pemasangan. Tadi
proses pelepasannya udah. Nah, naik tambur gitu tuh. Naik. Oh, kepanjangan gak? Tahu enggak. Nah, ini yang lama kering. Karena keras betul. Jadi dipotong. Cakep. Pakai warnanya. Wih. Wih, mantap. Ini nguncinya gini kan? Iya. Coba tes. Soalnya ada tes tadi, sudah pernah dianu nih. Nih. Udah pernah diganti kalau? Coba tes gini-gini. Mantap. Udah gak ngocak ya. Nah, ini udah selesai semuanya. Takut ya. Nah ini coba belokan. Udah gak ngocak. Ini udah. Ini kok belum dikunci ya? Ini udah juga. Nah ini dikunci lagi. Kalau ininya bagus nih, gak apa-apa ini, gak gocak. Nah ini sudah selesai, tinggal pasang yang baru nih, udah gak gocak lagi. Ini juga enak. Yang di sini nggak diganti karena sini bagus. Jadi tinggal dipasang kembali. Oke, hit. Siap. Nah, lanjut pemasangan ke unitnya. Tuh. Barangnya tuh. Pasangnya mulai dari dalam. Pedal gas sama kopling, rem sama kopling. Ya,